mulang nyeritake kisah ini empat hal maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar ya. Nah, Kanjeng Nabi nambahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iku dadi baqiyatus sholihah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap sampean dalam kesusahan, dalam sesuatu yang beban hidup, ikon maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billahil azim, namat ke langit terus usap ke tekan dodo. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi azwaji wa dhurriyyati jami'a khani min al-anbiya'i al-mursalin wa lakda ajma'in wa khulafa'i rasyidin wa baqiyati ashabi rasul ajma'in at-tabi'in at-tabi'in al-mujtahidin muqallidin fid din sufiyat al-muhaqqiqin wal awliya'i al-muqarrabin wal ulama'i ar-rasyidin mithal hadisi wal mufassirin wal qurra'i al-mukhlasin bi as-salihin wa nakhusu khususan sallallahu alaihi wa sallam sayyid syekh Mahyuddin Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa jami'a awliya itisah ladina belaguna dina filbud dan Indonesia wa jami'a awliya ila rabbi wala ajama lima ala bakal zambal wa na khusuf zon sayhina murabirakhina syekhul dari dekal syekh Mahsin syekh Tahir bin Salih berarti imamah ila hadrati mu'alif hadal kitab syekh Abdurrahman al-Ahdari Kurim, kurim, masih jadiin. Kata Allah Sirohumana Allahulahmu yaidar jadi yang teralih nabi sabar madim. Wa ada alaihina min barokatihim yang fauna di ulubihim wa anwarihim wa nafadihim fi dunia dunia wal akhirah wa yarzukuna mahabbatahum wa yata'amal milatihim wa yahsyuruna fi zumratihim al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi 'ulumihi fid daraini. Amin. Faslun utawi iki kono fasal suci fi bayanil kulli. Ing dalam nerangake kul wal kuliyati lan kuliah wal juz'i lan nerangake juz wal juz'iyati lan nerangake juz'iyah. Pasal menerangkan tentang kul, kuliah, juz dan juz'iyah. Al kullu hukum hukmuna alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dawu'i. Wa haitsu malikuli fardin hukima fa innahu kuliyatan qad ulima. Wal hukmu lil ba'dhi wal juz'iyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Al kullu utawi kang aran kul iku hukmuna alal majmu'i ngukumine kita oleh ngukumi kita alal majmu'i yang ngatasi kumpulan. Yang dinamakan kul adalah hukum kita atas keseluruhan, atas kumpulan, atas keseluruhan. Jadi kul kuwi menetapkan hukum atas sesuatu secara keseluruhan, secara keseluruhan. Contohnya kuludha kalaisa dawuku'i, seluruh hal tersebut tidak pernah terjadi. Laisa dawuku'i, tidak pernah terjadi. Seluruh hal tersebut tidak pernah terjadi. Berarti ya umpama Kanjeng Nabi ki biyen tau salat. Salat kuwi asar rong rakaat. Ana sahabat takon, "Kanjeng Nabi, jenengan kuwi nopo ngosor nopo lali?" Dijawab e kabeh ora terjadi. Lam yako. Jadi kabeh ora terjadi. Yo ora kosor, yo ora, yo ora lah. Nah.
Contoh mana sing cool ya, contoh mana. Jadi contoh mana santri mengangkat surau, santri mengangkat langgar. Mesti seluruh santri sing mengangkat langgar. Ra mungkin santri siji sing angkat langgar. Kecuali wong kuno-kuno biyen. Wong kuno biyen iki ana sing ngono ya. Jadi aku pernah entuk dongengan saka kanca-kanca iku. Dulu pernah ada kiai ngono. Dan lelah Mbah Yai sing tak pondoki aku iku critane iku ngewe pondok anyar. Lah sing pondok kiai sing pondok lawas. Pondok lawas kan mestine yo. Wah iki kok ana kiai anyaran. Kiai anyaran. Ki entes-entes bangun pondok. Lah kiyaine wampuh iki cerita iki cerita gitu. Aku yo ming diceritani. Wah iku muarane kiyaine, marane Mbah Yai. Ya aku wis tau ndongeng yo. Muarane Mbah Yai langgar dijunjung. Kok langgar masjid? Masjid dijunjung masjid. Yai, ayo. Dijunjung masjid. Kula mboten saged napa-napa. Sagede kula namung alfa TH. Iso ku mung Fatihah. Yang saya bisa hanya Al-Fatihah. Ya wis maca Fatihah sampean. Wah, ben diwaca ndelalah ana apa ya ana dom apa napa. Diuncalke. Monggo Yai. Niki dome pangeran. Dome Gusti. Oh, ngangkat masjid kuat ngangkat dom ra kuat. Ngangkat masjid kuat ngangkat dom ra ora kuat. Terus meneh lah. Ya wis, waduh soal ngangkat-ngangkat ya mau. Suwae iki kuwi ini malah dadi cilik. Lah cilik mlebu ning apa ning lubang apa ya, lubang yuyu. Wis lubang kecil lah ngono. Monggo ya. Wah sakit kula namung bismillah dinane Fatihah karo bis. Bismillah. Ya wis maca bismillah sampean. Diwaca bismillahirrahmanirrahim. Piye ini mau ning dhuwur le, jamene lampune Petro. Petro bak langsung dadi cilik ning jero lampu Petro. Petro mak. Wacil ning jero lampu Petro mak. Lah kiai niku Pak Mabur mencolot kepanasan. Sing mbah yai ning jero wis meneng wae wong kareng pancen sing ngersake Gusti Allah ora kepanasan. Akhire ngaku kalah. Akhirnya ya pondoke saiki gedhi sing kiai sing nomor loro ku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sing diarani kul adalah menetapkan hukum atas sesuatu secara keseluruhan. Lah nak kuliah wahai suma likuli fardin hukima, wahai suma lan sekirane likuli fardin maring saben-saben ijen-ijen hukima, wahai suma hukima nalikane sekirane den hukumi apa hukumuna ya mau apa hukum sekirane den hukumi apa hukum likuli fardin maring saben-saben ijen-ijen fa inau maksune hukum iku kuliyatun alan kuliyah qot ulima. Teman-teman den arani apa hukum kuliatan ing kuliah. Kuwi nadame ten mencolot-mencolot. Wahai suhu kima nalikane den hukumi. Wahai suhu kima lan sekirane den hukumi apa hukum likuli fardin maling saben-saben ijen-ijen fa inahu mongko sedene hukum iku qot ulima. Teman-teman den ngerteni apa hukum kuliatan ing kuliah. Kalau kul itu menetapkan hukum atas sesuatu secara keseluruhan, kalau kuliah menetapkan hukum atas sesuatu secara satu persatu. Setiap santri, biasanya kok nambah jadi anaknya seluruh santri dan setiap santri. Kulu setiap santri mengangkat buku. Berarti nggo buku siji. Ora mungkin wong limo ngangkat buku siji. Setiap santri mengangkat buku. Karo setiap seluruh santri mengangkat mustaka. Wah, seluruh santri mengangkat musola, mengangkat surau. Ya, junjung
dijunjung masjid, ngangkat masjid. Iki berarti sing siji seluruh, berarti kaseluruhan. Makane nak kulo. Kulo sing nganggo ne iki artine keseluruhan, berarti iki kul. Nak sing artine setiap, iki berarti kuliah. Gampang ya? Contohnya kulu rojulin bani tamimin yahmilu sokhratal azimah, seluruh laki-laki bani tamim mengangkat batu besar, seluruh santri mengangkat batu besar, berarti iki kuabeh santri sing jumlahi piroki ngangkat batu, seluruh santri mengangkat musola, musola diangkat. Ra mungkin ra si santri si siji. Kalau kuliah santri mengangkat buku ya, mesti ijen-ijen. Contoh meneh. Santri pulang karena libur. Jadi seluruh santri pulang karena libur. Sing siji. Seluruh santri apa? Santri pulang ke rumah masing-masing, berarti omahe dhewe-dhewe. Sing siji kul, sing siji kuliah. Santri pulang ke rumahnya. Ya berarti rumahe dhewe-dhewe. Seluruh santri pulang ke rumahnya. Ya iku artine rumahnya sendiri-sendiri. Berarti artine individu, berarti kuliah. Nah sing terperinci tiap persatu persatu ke jenenge kuliah, nak secara umum keseluruhan ini jenenge kul. Ya. Menetapkan hukum atas sesuatu secara keseluruhan dinamakan kul. Sedangkan menetapkan hukum secara satu persatu, menetapkan hukum atas sesuatu secara persatu persatu dinamakan kuliah. Contohnya kulu insanin qabilun lil fahmi. Setiap manusia menerima kepahaman. Setiap manusia menerima kepahaman. Ki individu-individu kuliah. Nah sing mau kan seluruh laki-laki mengangkat batu besar. Batu besar. Santri 01 mengangkat batu besar. Iki kul dan kuli. Ya, gampang sih ya. Gampang lah. Nah, sing arti keseluruhan berarti kul, arti setiap, iki berarti satu persatu, iki berarti kuliah. Wal hukmu lil ba'dhi, wal hukmu utai hukumil lil ba'dhi maling sebagian, huwa yo ba'dhi iku al juz'iyatu aran juz'iyah. Juz'iyah adalah menghukumi dengan sebagian. Sebagian. Ba'dul insani katibun. Sebagian manusia adalah sekretaris. Sebagian manusia suka bernyanyi. Sebagian manusia suka begadang. Sebagian manusia. Ora kabeh. Santri. Sebagian santri merokok. Berarti sebagian santri merokok. Lah sebagian santri makan, lah makan kabeh. Makan kabeh. Nah, merokok. Tidur ya kabeh, lah mungkin ana sing ora tidur ya. Sebagian santri pandai menulis. Sebagian santri pandai bernyanyi ya. Apa? Bersenandung. bersenandung. Nak nyanyi kaya niki ya lagu rock pop ngono ya. Nak bersenandung ya oke kaya rebananan. Sebagian saja. Soalnya ono suara sing apik, ono suara sing elek.
Sebagian santri suka jalan-jalan. Ya ono sing wegah. Jalan-jalan muter nak rung muter sak kampung. Wis sebagian sing seneng. Ono sing seneng. Biyen nang ning pondok ya. Nang Magelang kuwi nak pendak sore berasar jalan-jalan. Nak urung tekan aduh pol kono ya urung bali. Urung sampai pole ngono. Kan ono batas e. Jalan itu sampai mana itu ono batas e. Seneng jalan-jalan. Ono sing ora seneng. Ati main jalan-jalan ora tak ngapalke ono. Ono sing sebagian ora ngapalke, malah jajan. Kuwi diarani juz i. Iya, wal juz'u ma'rifatu jaliyah, wal juz'u kang aran juz iku ma'rifatu utai ma'rifati juz iku jaliyatun cetha. Nah, juz itu adalah bagian dari kul. Juz kalau dikumpulkan menjadi kul. Juz adalah bagian dari sesuatu. Juz adalah bagian dari sesuatu. Makanya sudah jelas diketahui nak jus itu. Jus itu adalah bagian dari sesuatu. Telinga adalah bagian dari kepala. Mata, hidung, mulut ini adalah bagian dari kepala. Ini jenenge jus. Contohnya mana? Al hayawanun natik. Al hayawan dan natik adalah bagian dari al insan. No, telinga, mata, hidung bagian dari kepala jari, bagian dari tangan, telapak tangan bagian dari tangan. Arloji wis bagiane wis ana gelangi, ana detikane iku bagian dari arloji. Jadi saya ulangi, kalau kul adalah menetapkan hukum atas sesuatu secara keseluruhan semuanya. Ini namanya kul. Makanya umumnya kullu insanin, kullu rajulin, yahmilu, seluruh laki-laki mengangkat batu. Berarti batu siji diangkat wong akeh. Dan kullu insanin qabilul fahmi, iki setiap manusia menerima kepahaman. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, mesti ngicipi mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ana contoh ini. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Nalika hari kiamat iki malaikat-malaikat iki malaikat berada di berbagai penjuru langit. Terus yang mengangkat aras ini ada 8. Yang mengangkat aras ada 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin, pada hari kiamat samania sing angkat 8. Nah saiki sadurunge kiamat sing angkat 4. Angkat 4 setiap dulu ketika mendengar tasbih dari cahayane Kanjeng Nabi. Ya, ning alam roh subhanallah 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 wiridani subhanallah. Mendengar Nabi Adam diciptakan, ruhe sampai ning lesan terus berucap alhamdulillah ditambahi subhanallah walhamdulillah. Ketika Nabi Nuh mengajak umatnya, mengajak kaumnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ditambahi mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu tambahan enteng terus tambahi mana? Allahu Akbar. Nabi Ibrahim ketika apa? Penyembelihane diijoli wedhus gebas, diijoli kambing, diijoli domba. Iki Nabi Ibrahim tak
takbir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang nyeritake kisah ini, empat hal maca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya. Nah, Kanjeng Nabi nambahi la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Iku dadi baqiyatus shalihah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap sampean dalam kesusahan, dalam sesuatu yang beban hidup, ikon maca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. La haula wala quwata illa billahil adzim, namat ke langit terdusap ke tekan dodo. Kuwi jenenge baqiyatus shalihah. Al mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawabun wa khairun amala. Al malu, harta, wal banuna, dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawabun wa khairun amala. Dan baqiyatus shalihah ini baik menurut Tuhanmu, di sisi Tuhanmu, sawaban pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik yang diangan-angan. Jadi maca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Apa menen nak maca mengijari ini kaya ibadah haji. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. La haula wa la quwata illa billah. Nah, apa-apa sampean kok Subhanallah iki cahaya ini Kanjeng Nabi, terus la haula iki Rasulullah nalika mulang sahabat, para sahabat. Yo dekasan sempat wae wong kadang sibuk meni kok. Yo penting mau wis cair kan wis rampung. Wingi-wingi aduh sih. Malam ngahat Pak mangkat wis eke urusan. Rampung-rampung ya guys. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, jamidin. Ya kana bi kana stan ustadul mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Diwacana demi